Definisi hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah suatu keadaan biasanya pada hamil muda, di mana penderita mengalami mual muntah yang berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas dan kesehatan penderita secara keseluruhan. Penyebab hiperemesis gravidarum. Penyebab hiperemesis gravidarum ada beberapa faktor predisposisi yang ditemukan. 1. Sering terjadi pada primigravida, molahidatisoda, dan kehamilan ganda. 2. Faktor organik dan faktor psikologik. Tanda dan gejala hiperemesis gravida. Mual muntah yang hebat, haus, dehidrasi, berat badan turun, keadaan umum menurun, peningkatan suhu tubuh, dan ikterik. Faktor resiko hiperemesis gravidarum yaitu hamil pada usia yang sangat muda, kehamilan pertama, kelebihan berat badan atau obesitas, mengidap molahidatisoda atau hamil anggur, pernah mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Komplikasi hiperemesis gravidarum. Pertama ada dehidrasi, ikterik, takikardi, menarik diri atau depresi, alkalosis, dan suhu tubuh meningkat.